Aduh, serem banget ya. Seperti berita penyerangan geng motor yang satu ini nih, pemirsa. Bulan terakhir, udah dua kali terjadi pencurian sepeda motor di wilayah mereka. Eh, Gilbert, jam kamu bagus banget deh. Itu asli nggak? Atau jangan. Jadi? Selanjutnya nih, pemirsa dan juga Gilbert, ada sebuah video yang lagi viral. Seorang emak-emak yang berjibaku mencoba menyelamatkan seorang pelajar dari amuk massa. Itu karena pelajar itu dikeroyok karena saat naik sepeda motor. Ngebutnya bukan main dan sempat membahayakan nyawa seorang warga. Nih, kayak gini nih liputannya. Eh Gilbert, tau gak sih ada fenomena alam yang lagi viral di media sosial? Mobil aja dan fenomena langka itu sempat membuat pemilik mobilnya terheran-heran. Berita selanjutnya nih, Gilbert dan pemirsa, di Tokyo, Jepang, ada seorang pria berkostum Joker yang menikam secara membabi buta ke penumpang kereta. Aduh, nggak kebayang ya, kayak gimana kalau misalnya kamu yang ada di sana tuh gimana perasaannya. Pasti nah, pemirsa, ya. Berikut detik-detik momen menegangkan saat terjadinya penikaman dan pembakaran gerbong kereta. Putih peristiwa. Gilbert dan pemirsa, tahu nggak sih kalau petugas pemadam kebakaran itu ternyata banyak banget tugasnya. Ternyata tugasnya macam-macam ya, nggak cuman terkait soal kebakaran aja. Berikut liputannya. Nah, Gilbert, sekarang aku baru tahu ternyata petugas damkar itu tugasnya banyak ya, iya, bukan cuma madamin banget. Kebakaran doang. Aku juga. Dia ternyata begitu digandrungi oleh penonton Tanah Air loh. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal serial India, ternyata sebelum pandemi COVID-19, aktor sinetron Bollywood pernah datang ke Indonesia loh. Kepo nggak siapa orangnya? Wah, kepo banget dong. Nah, aku juga kepo sih. Kalau gitu langsung aja kita lihat liputannya berikut ini.